Bagi sebagian orang, cicak memang dianggap sebagai binatang yang mengganggu. Namun siapa sangka, ekspor cicak kering dapat menghasilkan uang mencapai ratusan juta rupiah. Komoditas cicak kering menjadi primadona untuk diekspor ke luar negeri dari Provinsi Sumatera Barat. Mengutip Tribun Padang, sebanyak 670 kg komoditas cicak kering diekspor ke Hong Kong dari Sumatera Barat pada Rabu 15 Juni 2022. Karantina Pertanian Padang melalui wilayah kerja Bandara Internasional Minangkabau melakukan pemeriksaan pada komoditas cicak yang akan diekspor. Iswan Haryanto selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Padang mengatakan pemeriksaan komoditas tersebut menjelaskan bahwa media pembawa dengan kondisi fisik baik. Akhirnya cicak kering kembali diekspor ke Hong Kong. Saya cukup senang dan bangga kepada pengguna jasa karena dapat melihat peluang untuk cicak yang bisa diekspor, kata Iswan Haryanto. Ia menyebutkan hal ini termasuk jarang dan unik. Untuk ekspor cicak kering ini meningkat 2 kali lipat daripada yang sebelumnya 330 kg, sekarang mencapai 670 kg. Cicak kering dipercaya oleh masyarakat untuk obat herbal Tiongkok yang bisa menyembuhkan penyakit, katanya.